Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam Assalamualaikum An-Nisa dalam slot Usrah An-Nisa pada pagi ini, insya-Allah. Para penonton, kita semalam kita bersama dengan Al-Fadilah Uzzah Muzayyanah di Makkatul Mukarramah, dan hari ini kita bersama dengan Uzzah Muzayyanah dari Madinatul Munawwarah, dan saya juga yang terus setia di studio TV Al-Hijrah bersama dengan rakan-rakan Usrah pada hari ini. Insya-Allah kita nak bersama-sama menuntut ilmu, insya-Allah, walaupun sikit ke banyak ke, moga ada manfaatnya, yang mana kita nak jadikan hari kita lebih baik, dan juga kita nak satukan ummah dengan ilmu, dan semoga kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wataala. Bukan kita saja, tapi kita nak ajak semua anak, kakak, abang, adik, jiran, tetangga, dan anda para penonton TV Al-Hijrah. Moga kita, kalau kita tak dapat bertemu di dunia ini, moga kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wataala. Para penonton, hari ini nak cerita berkenaan dengan tajuk manusia penuh alasan. Kalau alasan, ya, tak dapatlah saya begini, begini. Tapi seperti mana yang misalnya kata, kadang-kadang kita belajar dengan anak kecil, anak-anak kecil ni, ala nantilah, kita kata nantilah. Tapi anak-anak akan kata kepada kita, Mami, sometimes a letter becomes never. Ha, sebab apa? Kita bertanggung-tanggung dengan alasan dan benda tu menjadi apa? Tak buat pun, kan? Ha. Okey, jadi insyaAllah kita akan bersama dengan rakan Usrah sebelum kita bersambung dengan Ustazah dari Madinah. Kita akan bersama dengan rakan Usrah pada hari ini. Kita perkenalkan Nurhanna Syifa Razi. Angkat tangan sikit, senyum sikit. Ah, ni semua orang tengok ni, kawan-kawan tengok ni. Hana datang pagi-pagi. Kita bersama dengan Nurul Jannah Cik Saad, Nur Azimah Muhammad Aziz, Nur Azian Baharudin, Kak Siti Salihah Adnan. Masya Allah, Kak Siti Salihah, kalau tengok zoom sikit, bawa Quran Braille hari ini. Hari ini kita nak baca surah Al-Hadid ayat 16. Dan di sebelah Amy Kakti, iaitu Manzariati Nordin. Assalamualaikum semua, insya Allah. Jadi para penonton, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang di studio ini? Sihat, alhamdulillah. Semua sihat. Semua jawab sihat ke? Alhamdulillah. Jadi sangat berbesar hati Ustazah semalam dekat Mekah, hari ini dekat Madinah. Masya Allah. Pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kan Ustazah, kan? Bersama-sama dengan kita. Allah, tidak ada alasan untuk kita berbuat kebaikan, para penonton. Dan hari ini kita nak tengok dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 untuk memandu perbincangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhasha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Surqallahul azim, yang membawa maksud, belum sampai baikkah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik derhaka. Surah Al-Hadid ayat 16. Para penonton, belum sampaikah lagi masa orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah Subhanahu Wataala. Ustazah, bawakan kami untuk memahami dengan lebih lanjut. Saya belum dapat hidayah, belum sampai lagi masanya untuk saya khusyuk, belum sampai masanya lagi untuk saya memahami Al-Quran. Bilakah? Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Amy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala izin dan limpah kurnianya, walaupun secara dalam talian, kita dapat bersama-sama pada pagi ini bersama dengan Amy, seluruh kru Assalamualaikum An-Nisa. Kepada semua yang bersama-sama di studio, maaf saya tak dapat bersama-sama hari ini. Pasti insya-Allah anda berada dalam barakah keberkatan Allah Subhanahu wa taala apabila kita sama-sama meraikan majlis ilmu. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16, Ustazah memandang ini adalah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman.
jangan sampai kita disamakan dengan ahli kitab yang dulunya telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi beralasan bertindak mengikut hawa nafsunya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mengajak mereka untuk tundukkan hati, yakni khusyuk ini menundukkan hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah. Sebab semuanya undang-undang yang telah Allah tetapkan itu ada dalam Al-Quran. Maka kita ini hamba, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang suci, yang tidak berdosa seperti kita, sangat sesuai. Allah yang ciptakan kita, Allah yang adakan kita hari ini, dan Allah yang bakal meniadakan kita. Jadi siapa kita untuk kata nak menjadi diri sendiri, belum tiba masanya lagi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh yang ada di atas muka bumi. Allah ini khalifahnya, pentadbirnya adalah kita. Jadi kalau hari ini kita nak hidup dengan cara kita sendiri, nak hidup dengan undang-undang yang bukan diciptakan Allah khusus untuk kita, pastilah kita akan tersasar menjadi manusia yang fasik, disebutkan dalam ayat ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ayat-ayat seperti ini ditujukan kepada orang munafik sebenarnya. Allah samakan mereka seperti mana ahli kitab. Mereka sebenarnya malas menekuni ilmu, mau mendekatkan lagi diri mereka kepada Allah tak lain tak bukan hanya dengan ilmu yang tersurat, yang tersirat di dalam Al-Quran. Tapi mereka ini tidak yakin akan janji-janji Allah kepada orang-orang yang meluaskan infaknya, meluaskan amal solehnya. Maka mereka tidak meyakini kerana mereka ego, bungkak sombong dengan diri mereka sendiri. Wa na'udzubillah min zalik. Ketika kita menyebutkan kalimah-kalimah negatif ini, bagi ustazah sendiri, adakah kita memiliki sikap seperti ini? Sebab lisan ini mudah sangat berbicara tentang orang, tapi bagaimana diri kita ketika mengucapkannya, melontarkannya? Dan mereka, kita di sini selalu nampak kesalahan orang lain. Seperti hari ini kita scroll up and down dalam media sosial kita, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni, nampak jelas kesalahannya yang nyata. Tetapi bila mana kita tadabbur ayat Allah, Ustazah selalu mengajak, sebenarnya yang perlu dileburkan itu adalah takabur diri kita sendiri. Sebab selalu kita ini merasa diri kita betul, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi ayat-ayat seperti ini menyindir kita. Sebenarnya mereka tidak mahu hidup berpandukan wahyu, sedangkan Allah mengajak kita beriman kepada ayat-ayatnya. Kan Al-Quran ini penuh dengan segala petunjuk. Maka usah lagi bertangguh, usah lagi beralasan. Contohnya seperti sekarang ini, situasi yang sedang kita hadapi ini, kita sedang bertadabur satu hari satu ayat daripada Al-Quran. Sahabat-sahabat, pasti tidak ada kesia-siaan. Saya sebutkan ini, walaupun kadang-kadang kita yang duduk jadi rakan usrah ni balik makin blur, tak faham apa pun. Teruskan saja, teruskan saja. Sebab di sini kita sedang dalam pimpinan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang perlu wujudkan masa. Jangan kata tak ada masa untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Dan tolong belajar dengan guru-guru yang mursyid, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kadang-kadang apa yang diceritakan dalam ayat ini, ahlu kitab, dia hanya mengikut hawa nafsunya dan mengikut pendeta-pendeta mereka, tidak mengikut apa yang kitab itu sendiri ceritakan. Ini yang bahaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka hasil daripada tadabbur ini, datangkan rasa cinta untuk belajar tafsir Al-Quran. Khawatir akhir zaman ini Quran hanya dijadikan perlumbaan, hanya dijadikan perhiasan, dijadikan azimat akan ayat-ayat tertentu saja nak dijadikan amalan. Ini sangat bahaya. Namun kisah-kisah yang boleh menundukkan hati, mentauhidkan Allah, semakin kita tinggalkan. Inilah puncanya, Amy, kalau kita bersandar kepada ayat ini, mengapa masing-masing menangguh dan mencari-cari alasan, dan akhirnya di mana kita takut kita tergolong dalam ayat yang disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Al-Hadid ayat yang ke-16. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Ustazah. Dan bila kita kata alasan ini, pelbagai alasan ya Ustaz, dan kadang-kadang adakah alasan itu boleh dijadikan alasan? Contoh, saya nak jadi diri sendiri, saya tidak mahu hipokrit, saya belum sampai masanya. Bak kata ada satu komen daripada para penonton ni, daripada Rashida Ramli, dia mengatakan ayat ini digunakan sebagai sandaran. Allah tak tengok permulaan kita, tapi Allah tengok pengakhiran kita.
kita tahu ke bila pengakhiran kita sekiranya kita tidak memulakan? Bagaimana kita nak mengakhiri tanpa bermula? Jadi dan kita tak tahu mati itu bila. Jadi Ustaz, adakah ini boleh jadikan alasan ataupun sebenarnya tidak faham? Apakah yang dimaksudkan dengan hipokrit untuk berbuat kebaikan? Adakah dengan kita jahil ini apabila kita mencari ilmu, saya nak jadi diri saya, adakah kita mahu sentiasa dalam kejahilan itu atau bagaimana Ustazah? Baik, sebenarnya apa situasi yang kita lihat seperti hari ini? Ringkas pendeknya bahasa mudah kita orang-orang dewasa yang Allah beri akal yang sempurna, kita melihat dengan kematangan fikiran kita sendiri. Emi tak ada lain perkataan, hanyalah kesian. Kesian tengok mereka yang menggunakan lisan mereka bercakap kalimah-kalimah seperti ini. Kenapa kesian? Maka angkatlah tangan sahabat-sahabat, saudara-saudara se-Islam semua yang mendengar pada hari ini, agar jangan lebihkan kecaman tapi lebih mendoakan mereka. Kenapa? Kerana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak sudi nak mencampakkan iman ataupun menambah-nambahkan keimanan dalam hati mereka. Bahkan kerana perbuatan mereka sendiri, Allah telah tarik keimanan dalam diri mereka. Inilah muflis yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, bahaya daripada segala-gala bahaya. Kita kalau dengar negara kena gempa bumi, janganlah berlaku kat Malaysia. Sekarang Malaysia ni tengah musim panas, janganlah jadi macam tempat lain Ustazah yang sampai mati kerana kepanasan. Semua kita takut. Sepatutnya takut yang paling menakutkan adalah Allah tarik keimanan, Allah hazafkan rasa kita beriman kepada Allah itu dan tak rasa takut dengan apa yang kita cakapkan. Di sahabat-sahabat minta Allah kekalkan hidayah dalam diri kita. Minta Allah beri petunjuk hidayah kepada orang-orang yang mula berbahasa begitu. Kerana sebenarnya dia tak faham pun apa maksud iman kepada Allah. Bila lisan kita, bila akidah kita mengatakan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, jangan berani-berani mengatakan bahawa kita tak nak ikut apa yang Allah cakap ni dah tak relevan. Apa yang Allah suruh ni dah tak sesuai. Dia tak mengikut kehendak hati kita. Kita dengan Allah tu bukan seperti kita dengan mak kita, ayah kita. Masih lagi boleh Allah tolonglah ya, minggu depanlah kakak buat. Janganlah sekarang ni, kakak kan muda lagi. Nantilah ya, bila kakak dah kahwin lah baru kakak nak pakai tudung. Bukan mak ayah kita, sahabat-sahabat rahmati Allah. Akhirnya mak ayah pun lebih tegur, kan lari daripada rumah anak aku ni macam mana. Bukan kawan-kawan kita. Alangkau yang duk skema sangat pasal apa. Allah tu Tuhan kita. Kamu hanyalah hamba, sedangkan kamu dengan majikan Ustazah selalu bagi contoh begini. Kamu duduk di negara Malaysia, kamu tak ikut undang-undang. Nak marah siapa kalau kamu dipenjarakan, kalau kamu dihukum? Kita ikut undang-undang Allah kerana kita menumpang di atas muka bumi Allah. Apa yang ada pada diri kamu yang kamu nak bukakan? Nak angkat sekedipan mata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak buka katup mata kita kembali, nak bernafas, nak hembus nafas, nak tarik nafas pun kita tak mampu. Minta maaf sebut, kita nak buang air besar, air kecil pun kita tak mampu tanpa kehendak dan izin Allah. Ini kan lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berani-berani bercakap di hadapan Allah. Kenapa nak dengar cakap Allah tak sesuai dengan aku? Kan aku tak nak jadi manusia yang hipokrit. Sahabat-sahabat, kita mengatasi segala penipu bila mana kita menipu diri kita sendiri. Kerana kita sedang menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak rugi apa pun kalau kita tak ikut dia. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah meletakkan segala peraturan-peraturan ini untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Tolong jangan bongkak, jangan sombong. Kalaulah kita rasa tersindir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, para masyaih dulu-dulu bila berbahasa orang-orang alim, kalau merasa kita ini hebat sangat, kita nak ikut undang-undang kita sendiri, sila hidup di bumimu sendiri. Bumi yang kita tumpangi ini bumi siapa? Buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi undang-undang siapa yang kita nak ikut? Seharusnya, sewajibnya adalah undang-undang Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga kita tidak menjadi manusia yang ingin hidup dengan cara kita sendiri. Sebab ternyata kita ini lemah. Kita tak tahu tentang masa depan. Kita tak tahu tentang esok dan lusa kita. Allah ciptakan semuanya lengkap ada dalam Al-Quran. Ikut sahaja kita pasti selamat dunia dan akhirat. Wallahu'alam. Allahuakbar Ustazah. Dan bercakap berkenaan dengan mencipta alasan. Kadang-kadang kita ni ikut mood.
kalau hari raya, sebenarnya Imi dah pernah juga berbincang bersama ada rakan-rakan di dalam Assalamualaikum juga bersama dengan Salima dan Uzza Syafika. Bila kita rasa Aidilfitri kita pakai tudung, Ramadan kita pakai tudung, Aidilfitri kita buka tudung, pergi Mekah kita pakai tudung, balik Mekah kita buka tudung. Barangkali itu sebenarnya baik apabila kita mengikut situasi. Tetapi adakah itu yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang paling 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 ditakuti apabila kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita susah, saat kita terduduk, saat kita jatuh. Tapi saat kita menongkat langit, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa ke tanah jua kita kembali. Jadi nak berbuat baik ni adakah mengikut situasi ataupun sebenarnya situasi itu kita perlu aplikasikan ibadah kita. Tak kira waktu, tak kira situasi dan sebagainya. Baik Amy, itulah kan sebenarnya tepuk dada, tanya iman macam Ustazah cakap tadi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah sebenarnya? Kan dia berbolak-balik kepada bagaimana kita nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bernafas saat ini. Kan Ustazah dalam keletihan selepas isyak malam tadi sampai ke bumi Madinah, kemudian duk apa ni bincanglah dengan Ustaz macam mana jangan sampai tak bangun. Ini sebab Ustazah start bersiaran, Ustaz pun keluar untuk slot Raudhah Muslimin kami pada jam 3 pagi. Maka 2 pagi dah kena bawa jemaah untuk bersiap sedia kan. Jadi sama aja sahabat saya dalam hati Allah. Kalau kita nak ikutkan penat kita, macam-macam alasan kita boleh buat, tanya pada diri hak yang kita dapat bernafas ini sebenarnya siapa? Hak siapa sebenarnya? Allah bila-bila masa sahaja boleh tarik, boleh rentak. Kita nak sebutkan Masya Allah, Tabarakallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sentiasa ini menjadi satu nasihat yang paling ampuh bagi Ustazah apabila mendengar semalam Ustazah cerita tentang kematian imam yang tiba-tiba semalam baru tular ceritanya, rupa-rupanya sedang bermain badminton, sehat walafiat, rebah Masya Allah tiba-tiba. Jadi bila kita nampak bahawa kita ni tak punya kuasa apa pun ke atas diri kita sahabat-sahabat rahmati Allah, akan datang rasa takut, gementar diri kita. Bagaimana bila tiba? Sebab orang yang begini, apa yang Amy sebutkan tadi, dia sebenarnya ingat diri dia akan hidup selama-lamanya. Kerana sehatnya, kerana mudanya lambat lagi kot. Tu ramai orang-orang yang dulu buat maksiat, sekarang dah tua bertaubat pun. Tapi masalahnya kita tak tahu giliran kita ni bila untuk Allah putuskan nyawa kita. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, cukuplah mati ini sebagai nasihat kata Imam Ghazali, yang mana orang yang muda pun mati, orang yang sehat pun mati. Jadi kalau kita tak ingat mati, memang kita cakap main suka hati sahaja. Kan bila tiba musim ni, kita jadi baik. Kan takut Ustazah duduk dekat Mekah, Madinah, sahabat-sahabat datang macam-macam cerita. Ustazah, kita tak tengok benda-benda tu semua, tapi orang minta pandangan. Macam mana ni Ustazah, hari tu kan main segala jenis fashion baju umrah dia memperagakan di Mekah, Madinah. Balik sahaja sekarang, dah masuk konsert balik. Kan Ustazah kena tegur sikit orang-orang macam ni. Allahuakbar. Syok je Amy bila orang PM Ustazah suruh tegur. Ingat dia tu jiran Ustazah. Ingat dia tu BFF ngeteh dengan Ustazah sama-sama. Para mufti kita sudah pastinya orang-orang yang beragama dah tegur. Tapi dalam agama sahabat-sahabat takkan kita nak tegur. Kita nak canang satu dunia. Pengumuman-pengumuman hari ni Ustazah dah tegur Amy. Bukan begitu caranya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut bahawa orang-orang bijaksana, orang-orang alim ni subhanallah. Kalau tak dengan lisannya, pandang pun bukan benci kepada pemilik tubuh tu, tapi benci kepada dosa yang dia lakukan. Kita mendoakan dengan kasih sayang, ada dah pihak-pihak orang-orang yang memberi teguran kepada mereka. Sebab itu jangan tambah, jangan tarik keberkatan muka bumi ni, saling kecam mengecam, saling menambah dosa. Elok-elok kita tak berdosa, yang konon bertudung lituk rap elok ni, konon perasaan ahli syurga sangat, akhirnya lebih dahulu masuk ke neraka Allah berbanding dengan mereka kalau nantinya mereka bertaubat kepada Allah. Takut dunia sekarang ni Amy, kita cakap pasal orang, kemudian kita tak buat dosa yang dia buat, rupanya kita jauh lebih besar dosa lagi. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Tapi kan Ustazah kan, Amy kalau Ustazah tegur, Ustazah canang satu, Amy lagi suka. Sebab apa? Sebab ada orang tegur kan. Jadi oleh itu kita ni antara nak membuat sesuatu kebaikan itulah orang sekeliling juga. Bila kita ada alasan, alah kau ni alasan lah, buat je lah kan. Jadi itu juga memainkan peranan. Jadi memang kita sentiasa akan mencipta alasan. Tetapi insya Allah alasan itu akan mampu ditumpaskan dengan apa? Dengan semangat dan juga doa dan juga ikhtiar kita. Kalau doa je pun tak guna juga. Dan Ustazah, bila cerita berkenaan dengan alasan ni, banyak juga kita nak cerita kan. Tapi kita nak berehat seketika, para penonton kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum An-Nisa bersama dengan Al-Fadhilah Uzam Muzayyanah daripada Madinatul Munawarah dan juga rakan-rakan usrah di studio. Terima kasih kepada semua yang komen yang bersama-sama dengan kita. Ramai ni. Dan ada juga yang antara yang ini tertarik daripada surau Al-Ikhlasiyah, memiliki keluarga yang bahagia dan berilmu adalah impian setiap manusia. Walaupun kita mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza, namun ia bukanlah alasan untuk kita melepaskan tangan untuk tidak mendalami ilmu agama. Mungkin tak apalah, pergilah, kita belajar tak banyak, kau belajar pandai, pergilah baca Quran banyak, kita baca Al-Fatihah pun dah cukup. Maknanya itu bukan alasan, maknanya kita jangan mencipta alasan untuk sesuatu yang tidak mampu untuk mengupgrade diri kita. Handphone pun kita nak upgrade, apalagi diri kita, insyaAllah. Jadi, memberi buka peluang kepada rakan usra untuk bertanyakan soalan, silakan. Jannah, Nurul Jannah, Cik Saad, silakan. Ustazah. Ustazah. Ya, silakan. Okay. Ya. Apa yang merisaukan lemahnya iman nak konsisten dengan suruhan Allah selalunya pada wanita? Kerana banyak batasan yang Allah berikan kepada wanita untuk dijaga. Mohon Ustazah bantu kami memahami bahawa setiap perintah Allah itu terkadang memang susah tetapi ada hikmahnya. Baik, terima kasih Nur Jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baya anak-anak Ustazah, adik-adik Amy, semua ni nampaknya rakan usrah kita hari ini. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalannya, mohon Ustazah bantu kami untuk memahami. Kan nak bagi faham ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala, sayang-sayang sekalian, hanya Allah. Tapi persoalannya kita belajar tak untuk faham bahawa setiap perintah Allah itu terkadang memang susah tetapi pasti ada hikmahnya. Macam mana satu analogi kita nak gambarkan, ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita jawab exam dekat sekolah pun, kan kita nak lepas, nak masuk universiti daripada tingkatan darjah 6 nak masuk sekolah terbaik tingkatan 1, mak ayah kita kadang-kadang seminggu kita UPSR tu dulu, mereka cuti kerja sekali. Hari-hari tunggu dekat sekolah, duduk dalam surau, tak cukup Yasin, baca Al-Kahfi, tak hari Jumaat pun baca Al-Kahfi. Kan terlebih usaha, maknya lebih berdebar lagi daripada anaknya. Kenapa sahabat-sahabat sempat nak bagi jawab soalan yang mungkin susah, lagi-lagi dah datang dah kan macam-macam berita, berita-berita yang menakutkan. Takut sungguh kalau soalan tahun ni susah dan sebagainya. Sebenarnya apa yang kita dah tempuh daripada UPSR, darjah 6, sampailah PT3, ya, Zaza dulu SRP sampai SPM, sampailah kita jawab exam dekat universiti pun, memang ada soalan yang susah, ada soalan yang senang. Dalam hidup ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua kita akan tempuh benda yang sama. Eh, macam mana maksudnya, kalaulah dalam exam tu ada yang susah, ada yang senang, suka tak suka, kalau kita kata, lantak kau lah, siapa suruh bagi soalan susah sangat, tak nak jawab. Adakah apa ni, pemeriksa kertas kata, cikgu-cikgu kita kata, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku tak rugi satu sen pun. Kan sebab pembuat soalan, bukannya dia buat soalan seorang-seorang. Dia tahu dah, ni tahun ni apa yang kita nak keluarkan, ada soalan susah, ada soalan senang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam hidup, kalaulah kita kata semua nak suruh Allah ikut, ya Allah tudung cukuplah macam ni, ikut apa yang aku suka. Kan kenapa nak kena labu-labu sangat? Kita kan negara Malaysia ni panas ni, ya Allah. Semua nak dengar cakap kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akhirnya bagaimana nak diletakkan markah dalam kertas peperiksaan kita? Kan kita dimasukkan, ditinggikan darjat, semua atas ujian-ujian yang Allah nak test kita. Allah Al-Qahhar, maha memaksanya Allah kepada kita. Sebenarnya Allah sedang paksa kita untuk jadi baik dan terus hidup dengan baik, mati dengan baik. Jadi Allah beri contoh, kami melalui empat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah daripada Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Satu perkara yang sangat tak logik. Tapi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak logik, walaupun susah, anak yang aku tunggu-tunggu selama ni, Allah yang suruh sembelih, ini bukan perintah daripada ketua kampung ni. Ini perintah daripada Allah. Suka tak suka aku kena buat. Tengok bagaimana Allah membalasi, mengganjari apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan. Bukannya Allah nak suruh sembelih anak tu, tapi disebabkan dia ikhlaskan diri dia nak buat, apa yang Allah perintah kepada dia, bagi aku mungkin susah, bagi aku mungkin tak logik. Tapi ikut je, ini kan perintah Allah, ini kan suka-sukanya Allah. Walaupun aku tak suka, aku buat je.
dan gantiannya begitu luar biasa. Begitulah kita bersiap sedia. Kenapa anak-anak dihantar tuition? Cikgu yang paling hebat, mahal bayar tak apa ustazah. Ini cikgu yang berpengalaman. Soalan apa je keluar nanti anak saya boleh jawab. Kita nak begitu dengan Allah kalau betul-betul mengaku hamba. Apa je yang Allah perintah pada kita, eh kenapa kau kena buat ni? Sebab dalam Quran undang-undang ni ada. Ini boleh, ini tak boleh. Nabi dah percontohkan kepada aku. Ini sahaja jalan-jalan ke syurga Allah. Bukan kita kata, oh sebab idola aku tu tak buat macam gitu. Oh sebab boyfriend aku tak suka macam ni. Sebab tidak up to date lah pula kalau aku hidup macam ni. Sahabat-sahabat dalam mata Allah, kita bukan hidup ikut suka-sukanya kita. Berulang kali ustazah sebut, jom kita jadi baik mengikut kehendak Allah yang memaksa kita jadi baik. Melalui pelbagai ujian, meletakkan kita dalam kondisi apa, situasi apa. Kenapa aku jadi isteri kepada si Pulan, ya Allah? Rupanya kalau kita tak jadi isteri kepada si Pulan, kita tak belajar pun untuk bangun tengah malam bertahajud, menangis-nangis meminta kepada Allah. Rupanya kalau kita tidak dianugerahi anak-anak yang begitu, makin jauh kot hubungan kita dengan Allah. Allah maha baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Allah tak pernah zalim. Yang menzalimi diri sebenarnya adalah diri kita sendiri yang sepertinya macam rela dan suka untuk dihumpan ke dalam neraka Allah. Mana ada orang yang berakal nak dihumpan ke dalam neraka Allah? Tapi perbuatan kamu bukankah sengaja memilih untuk jalan-jalan ke neraka itu? Jadi hikmahnya sangat besar. Kita tak suka, tapi bila mana Allah suka, rupa-rupanya menyelamatkan kita daripada kawah api neraka itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Bila Ustazah bercerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim tadi, teringat dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 yang mana menunjukkan bahawa untuk berbuat kebaikan ini tidak ada alasan, walaupun itu adalah anak yang kita paling sayang. Tapi bila mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala mampukan untuk kita menolak, ya Allah Tuhanku, ni anak aku ni. Kenapa pula aku nak kena sembelih anak aku? Sebagaimana ayat yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Apa Nabi Ibrahim kata kepada anak? Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Tapi tetap juga Nabi Ibrahim tanya, inni fanzur madza tara. Apa jawab anak Nabi Ibrahim? Masya Allah, atas didikan yang cukup baik tanpa alasan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Apa katanya? Anaknya menjawab, yang ini Nabi Ismail, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Insya-Allah Allah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar. Maka nak melakukan sesuatu perkara yang baik itu, insya-Allah, insya-Allah Allah akan golongkan kita ke dalam orang-orang yang sabar. Memang susah kan nak buat kebaikan, memang struggle kan? Tapi insya-Allah, insya-Allah strategi ini. Dan kita beri juga peluang kepada rakan usra yang lain untuk bertanyakan soalan seterusnya. Kita persilakan Nur Azimah Muhammad Aziz. Ustazah, pada zaman yang serba canggih ni, ada perkara yang merisaukan kami, di mana anak-anak gadis yang bertudung menari dan membuat beberapa aksi yang tidak patut. Zaman dulu kita tengok anak-anak gadis banyak tinggal di rumah dan menjaga kehormatan. Tapi zaman sekarang ni mereka banyak mendedahkan diri di media sosial. Bagaimana kami ingin menjaga perkara ini, ustazah? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum menjawab persoalan ini, ustazah suka dengan apa yang Amy komen tentang soalan rakan usrah tadi, jawapan ustazah yang ringkas tadi, sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, cukup bagi kita orang berakal, belum lagi mengaji agama tinggi macam mana, kan kita cukup memaknakan ia dalam kehidupan kita. Maknanya apa sahaja perintah Allah, jangan banyak cakap. Itu yang ustazah cakap Jawa tu, Amy, just do it. Buat saja. Sebab apa kau nak buat ni? Perintah Allah mudah. Subhanallah. Kan? Ini perintah Allah buat. Memang aku tak suka sebenarnya buat benda ni. Tapi Allah suka. Buat je. Sesimpel ini. Kalau kadang-kadang anak-anak murid ustazah nak pergi sambung belajar luar negara, mana ustazah kan ni saya nak bawa anak saya, dulu kan dia mengaji dengan ustazah, bagi nasihat dia sikit.
Kan saya nak nasihat apa lagi kak? Kan saya cakap kat dia, jadilah benih yang baik sayang, kamu dicampak ke mana pun kamu akan tumbuh sebagai pohon yang baik. InsyaAllah dicampak dekat celah batu, dicampak dekat tengah lautan. Ingat kita ada Allah. Ha? Apa saja yang Allah suka, kamu sebilik dengan orang Amerika, kamu duduk dekat negara India sampai bawa balik jadi doktor yang hebat, kamu tetap hamba Allah. Apa yang Allah suka pada kamu? Tuhan itu bukannya bertempat duduk dekat Malaysia sahaja. Oh, aku duduk dekat India ni, Allah tak ikut aku. Aku duduk dekat Amerika ni, Allah tak ikut aku. Tak, sahabat-sahabat, duduk dalam tembok yang tebal mana pun, sebenarnya Allah itu sentiasa wujud, ada dan tidak akan mati-mati. Yang mati kita, kita bertangguh nak ikut apa yang Allah perintah, sahabat-sahabat. Dan bila kronologi peristiwa itu, subhanallah, Ustazah bawa dengan dinangan air mata kalau jemaah, daripada tempat Nabi Ismail ditinggalkan, Siti Hajar menuju ke Bukit Safa dan Marwah mencari-cari air. Kalau kita fikir apa sebenarnya ibrah yang Allah nak hantar pada kita ni, kan? Usahanya antara Safa dan Marwah. Tapi airnya bukan keluar di Safa ataupun Marwah. Di tempat Ismail ditinggalkan. Masya Allah, apa yang Allah nak bagi mesej kat kita ni? Apa yang Allah perintahkan, buat je. Dan kamu ikhlaskan sungguh-sungguh diri kamu ikut, Allah akan mudahkan seperti ayat kita semalam, fasanu yassiruhu lil yusra. Ayat Allah yang kita faham dalam kehidupan kita, aku buat je apa yang Allah suka, Allah pasti akan mudahkan. Yang jadi sulit, yang jadi susah sebab kita yang mempersulitkan. Jadi hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana kita nak jaga, kan? Ustazah kata betul, subhanallah, baru-baru ni Amy. Ustazah berada di sini, Ustazah terbaca satu status Facebook seorang ustazah yang anak lelaki dan anak perempuan dia ramai, semua dah remaja, hatta ada dewasa, kan? Dia tulis begini, anak-anak dara, anak-anak perempuan, janganlah banyak selfie sangat, nanti hilang seri. Jadi ustazah pun komen, betul sangat ustazah, saya suka sangat ayat ni, hilang seri. Sebab mak saya dulu kalau bawa kami pergi kenduri kahwin pengantin, kan, mak jumlah tengok pengantin, tak payah, tak ada seri dah pengantin ni. Siapa mak, orang yang mak refer tu? Orang yang sebelum kahwin tu dah bermakeup macam-macam calik dekat muka ni. Tapi kalau anak dara orang yang tak pernah nampak bermakeup je, jom-jom mak nak tengok pengantin. Nanti keluar, ya Allah cantik sungguh anak si Polan tu. Orang tak pernah makeup, lawa bila jadi pengantin. Oh, tu maksud hilang seri tu, Amy. Jadi kita yang, kita anak-anak dara kita yang ada dekat studio ni hari ni, alamak, tak payah makeup-makeup. Sebab apa? Payah tunjuklah dekat orang, sahabat-sahabat dan mati Allah. Sebab nanti akan ada masanya. Semua kita pun, kalau kita belajar kitablah Tahzan Dr. Ain Al-Qarni, ada satu yang sangat memujuk, semua ada waktunya. Waktu kita gembira, waktu kita bersedih, waktu kita kena ikut benda yang susah perintah Allah, waktu kita rasalah ni senang je kita boleh ikut, soalan susah, soalan senang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab itulah Ustazah faham, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalaulah nak ikutkan Ustazah selalu sebut di mana-mana, paling merasa takut dan menggigil tubuh antaranya adalah, Ustazah, layakkah aku ni ke syurga ya Allah? Sebab wanita solehah adalah yang tidak dipandang dan tidak memandang. Hari-hari ni sekarang ni entah berapa ratus orang yang memandang Ustazah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, layakkah jadi wanita solehah tu? Tapi tanya pada diri, tak malu ke engkau menonjolkan di media sosial di mana-mana dengan berjoget-joget? Rasa malu tak pada diri? Minta maaf sebut, merendahkan diri kita sendiri. Dah elok-elok Ustazah baca ayat Quran. Belum tentu baik, Allah tutup aib kita ni, Amy. Yeah. Tetapi muncul besok rancangan lain pula. Oh, dipersilakan Amy berduet dengan Ustazah dengan tarian yang tak apa-apa. Agak-agaknya pada orang panggil lagi tak baca ayat Quran sebelum ini. Tak logik langsung. Kan Amy dah mula dah buat perangai je. Kita memang layak berduet, Amy. Jadi maknanya tak layak sahabat-sahabat menjatuhkan diri kamu sendiri. So lepas ni orang dah hilang korban. Sebenarnya maruah diri kita ni yang kena jaga kita. Sebab tu Ustazah ke mana-mana cakap dengan orang-orang tua, kan. Jaga diri kita, keluarga kita daripada api neraka Allah. Kamu akan ditanya, wahai ibu, wahai ayah, tentang apa yang kamu pimpin. Seorang ayah ditanya tentang anak-anaknya. Kenapa membiarkan anak-anak begitu ditonton, ditatap, diratah oleh ramai lelaki? Bahagiakah kamu? Itu yang dulu Zaza cerita dekat TV Al-Hijrah, anak dia berjoget-joget, sahabat-sahabat rahmat Allah, ribuan like. Dia senyum, termasuk ayah juga. Like yang ke-1001 tu rupanya ayahnya sendiri. Macam mana kita sahabat-sahabat sepatutnya kita tegur, kan? Anak ayah ni ada bakat,
bukan begini caranya. Ha, kalau kita tak tegur, kalau kita tak pimpin, mereka nak belajar daripada siapa lagi? Dan kepimpinan melalui tauladan, ibu ayah, kita nak tegur, kita sendiri pun berjoget-joget. Ha, kita nak exercise, kita kata semua perempuan, ustazah, coach dia pun perempuan. Tapi di media sosial kan? Akhirnya anak-anak kata, kalau mak aku boleh, kenapa aku tak? Ha, begitulah sahabat-sahabat dalam hati Allah, kita ditanya tentang apa yang kita pimpin, tegurlah. Bagi tahulah mereka hidup dalam suasana yang begitu kesian mereka. Akhirnya siapa yang tarik mereka? Kita tarik mereka untuk dipimpin mereka ke jalan-jalan syurga. Wallahu'alam. Allahuakbar. Dan beliau dah cerita berkenaan dengan tegur, menegur, berilah teguran, nasihat, menasihati. Banyak komen Ustazah yang tanya, Ustazah, bagaimana untuk kita menasihati orang yang terdekat? Bagaimana untuk tegur orang terdekat? Bagaimana untuk menarik rambut daripada tempung? Rambut tak putus, tepung tak berkecamuk. Itu insyaAllah selepas ini kita nak berehat seketika. Alhamdulillah kembali dalam surat An-Nisa, dan kita nak bila teguran dan alasan dan nasihat ini perlulah kita gabungkan dengan berhikmah dan juga berhikmah. Jadi Ustazah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, bagaimana Rasulullah gaya hidup Rasulullah, maknanya antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terutamanya kaum wanita untuk memelihara diri dan bukannya mencipta alasan ikut suka hati kita. Maknanya kita ikut mood kita, jadi kita cipta alasan itu. Yang mana kita nak tahu setiap perkataan alasan kita ini supaya tidaklah, maknanya tidaklah tak mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak suka-suka hati je sampai meremeh-remehkan agama. Jadi silakan Ustazah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau kita faham laukana bainanal habib, kan bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada melihat kepada kita, kan? Ustazah semalam dalam perjalanan Mekah Madinah mengajak perempuan emosi para jemaah, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ini bakal ziarah jasadnya, bukan sebenarnya menjadi tanah hancur macam orang lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kita ziarah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seperti mana kita menziarah baginda saat hidupnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah berada di bumi Madinah ini tidak beradab seperti mana akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi penuh dengan ketegasan. Kita belajar satu sisi betapa lembutnya bahasa Nabi, betapa baiknya Nabi, betapa mesranya Nabi dengan semua orang. Tapi ingat bahawa Nabi berbaik dengan orang yang bagaimana, hatta satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasam muka bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, suruh tegur kakaknya Asma yang berpakaian jarang, berpakaian nipis, sebab Nabi nak hidup duduk bersama-sama dalam rumah, nampak kelibat sana sini, maknanya Nabi tak suka. Sahabat-sahabat, nampak kesilapan terus tegur. Tak boleh direct kita gunakan orang lain. Seorang ayah kata, kamu tegurlah anak perempuan kita. Kan kadang saya nak cakap pasal tudung, saya tak reti tudung macam mana yang sepatutnya. Kita bincang. Anak lelaki hal mana yang ayah dah mula kena main peranan. Jangan semuanya mak yang kena cakap. Ni semua tegasnya Nabi SAW. Kita duk kata, Nabi cara tegurnya tak macam tu. Betul, sahih. Nabi bukannya sindir-sindir, betul sahih, tapi Nabi sangat tegas, hatta Nabi boleh sampai mengangkat senjata. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasti kalau situasi hari ini berlaku, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, Nabi akan tegur dengan penuh kasih sayang. Tapi bukan maksud lemah lembik, Nabi akan tegur dengan penuh ketegasan. Sebab mana yang Allah kata no, Nabi tetap akan kata tidak. Bagaimanapun kita BFF Nabi hebat mana, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah kenginding-ginding kat Rasulullah. Bolehlah ya Rasulullah, aku ni kan businessman, salahnya rasuah riba sikit-sikit ni. Tak, walaupun itu sahabat karib Nabi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetap undang-undang yang sama datang daripada Allah, disebarkan, disampaikan. Tengok akhirnya si hartawan seperti Abu Bakar As-Siddiq bukan merasa besar diri dengan kekayaannya, tapi semakin menundukkan diri. Ini kesan, maka kita perlu ada ketegasan, kerana Nabi SAW minta dengan Allah.
tegur sungguh-sungguh. Kita kadang-kadang dalam menegur Amy, kita ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kita rasa kita yang paling hebat, kitalah yang super baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesilapan kita. Jadi sebelum kita menegur orang lain, marilah kita dakwah tegur diri kita sendiri, cara bercakap. InsyaAllah akan datang hikmah, kebijaksanaan dalam kita menegur bila mana kita penuhkan diri kita sendiri dengan persiapan. Persiapan yang menegur dengan hikmah, dengan kasih sayang. Ada ayat-ayat Quran yang kita kaitkan, ada pesanan-pesanan Nabi, dan kita merasa malu dengan Allah kalau kita bercakap hal-hal yang kita cakapkan itu adalah hal yang kita belum start untuk buat lagi. Ini yang kita nak sebut. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi Sasa? Sallallahu alaihi wasallam. Oh, alamak, kita ada masalah masih teknikal sikit. Okey. Boleh mendengar? Boleh, 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 silakan Ustazah. Ibu tengah dengan khusyuk ni Ustazah. Okey. Okey, jadi masya-Allah sebut nampak macam terstop tadi, okey. Jadi masya-Allah Ustazah sebut jangan kita beridolakan yang lain. Qudwah hasanah yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tapi itulah Zah, kadang-kadang bila kita nak tegur ni, kita ada satu juga alasan juga ni, nak tukang tegur ni pun alasan. Alamak, aku pun tak tahu mana, tak yalah tegur dia kot. Alamak, kan nanti kan dia kata poyo pula si Amy ni kan. Bukan Amy lah kan, Amy lain. Jadi itulah juga sebenarnya, ada juga alasan benteng-benteng dalam nak membuat kebaikan ni. Ada syaitan-syaitan ni kan, kata tak yalah Amy, kau pun tak tahu mana kan. Jadi itulah, tengok syaitan juga yang jadikan alasan nak membuat kebaikan. Aduh, yalah kan. Okey, jadi insyaAllah semoga kita menghapuskan alasan-alasan dan juga syaitan-syaitan yang berkeliaran. Auzubillah minasyaitan rajim, hembus sikit kan. InsyaAllah semoga apa yang kita sampaikan itu sebenarnya islah nafs wad'u ghairak. Perbaiki diri kita dan juga kita menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi Ustazah, Amy nak bagi laluan kepada Kak Saleha. Nak bertanyakan soalan kepada Ustazah. Hari ini bawa Quran Braille, nak baca terjemahan tapi Amy dah telah terbaca tadi. Tapi tak apalah, insyaAllah next time bagi Kak Saleha baca. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya kita dengar dalam masyarakat hari ini dialog-dialog seperti apa, engkau bila nak pakai tudung? Ala, belum dapat hidayah lagi. Bila nak pergi haji? Belum sampai seru lagi. So macam mana kita nak buang stigma-stigma macam ni? Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Saleha yang dimuliakan Allah, masya-Allah. Macam tadi di awal Ustazah kata, kesian orang macam ni sebab dia mendakwa dia Islam, dia cukup faham. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak, dia jauh daripada kefahaman itu. Allah tak beri dia faham. Jadi kita memang kena kesian. Amy, antara perkara yang sangat memberi tarbiah kepada kami sepanjang umrah kali ini bersama-sama kami adalah seorang daripada Sabah yang telah memeluk Islam 20 tahun. Okay. Tapi tak praktik kerana dia masuk Islam tu kerana dia nak kahwin. Tapi setelah PKP, hikmah belajar secara online, duduk dalam circle walaupun dalam talian, sahabat-sahabat yang memberi sokongan, akhirnya dalam tempoh tak sampai setahun ini daripada belajar Iqra' 1 naik kepada Al-Quran, sekarang dah ada anak murid dah belajar Iqra' dekat kampungnya. Dan dengan izin Allah, Ustazah terbangkan dia ke sini bersama-sama asbab sokongan dan bantuanlah, tajaan daripada sahabat-sahabat Latah Zan. Air mata dia Amy, subhanallah, syukur. Dia kata apa, hidayah Allah ni sangat indah, sangat mahal. Dulu saya hanya masuk Islam di atas kertas kerana nak menghalalkan perkahwinan. Kan bukan saya nak menafikan suami saya kerana kita tak faham. Nama je Islam tapi tak faham. Sekarang setelah faham, rupanya mudahnya nak mengajak suami, nak mengajak anak-anak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kami di atas bas malam turut mengalirkan air mata. Betapa keinsafan setelah dia faham. Dia cari, dia gali sendiri. Sekarang antara pencatat-pencatat nota Ustazah dalam ceramah-ceramah, kawan-kawan lain pun takjub. Macam mana dia boleh menulis balik apa yang Ustazah cakapkan? Dan dia praktis untuk diri dia sendiri. Sebenarnya Ustazah, saya banyak bermaksiat kepada Allah, saya banyak dosa. Bila mana kita faham, Allah mudahkan, Allah jumpakan dengan orang-orang yang baik. Subhanallah, sebenarnya atas diri kita, kami yang konon Islam sejak daripada lahir lagi merasa malu dengan beliau, dan hari ini sahabat-sahabat ada ciri-ciri pendakwah pada dirinya. Jadi Saleha, kalau mereka berkata belum dapat seru dan sebagainya, mereka belum mendekat memahami Al-Quran.
Sebab Allah dah cakap segala dah. Kita dalam Quran ihdinas siratal mustaqim tu kita sebut berapa kali sehari semalam. Yang wajib, belum lagi kita sekejap-kejap Fatihah, sekejap-kejap Fatihah. Dalam duduk antara dua sujud, wahdini berikan aku hidayah. Sahabat-sahabat dalam doa kunut yang kita baca. Apa sahaja dalam kehidupan ini, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Jadi Allah sebut macam hal umrah dan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kat mana kita nak bagi alasan Allah tak panggil aku ni, seru tak sampai lagi tapi round the world lah. Kat sini tak sampai, konon tak sampai lagi seru. Allah seru lama dah. Allah seru kita dengan hidayah lama dah. Tapi kita tidak bergerak ke arah itu. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah, yang salah adalah diri kita sendiri. Sahabat-sahabat, semoga tidaklah kita termasuk seperti mana yang sahabat kita Salihah sebutkan tadi. Wallahu'alam. Itulah dia. Dan walaupun Amy tak kenal siapa, tapi Amy dapat membaca tahniah kepada Puan Rose Segunting. Segunting ini adalah, Amy rasalah ini yang Ustazah maksudkan. InsyaAllah sampaikan salam kami buat beliau. Jadi Ustazah, pagi tadi dalam Assalamualaikum Subuh, Amy bawakan perbincangan berkenaan saat ajal menjemput, cinta dunia, cinta akhirat ini kita dah tinggalkan dunia. Jadi ini juga antara komen daripada Mas Ripah Nur Jamain yang menjawab kepada Syahrul Rabbani Julaibib. Saya rasa sangat-sangat kena dengan soalan yang Imam Bakal menanyakan. Dalam kubur kita seorang-seorang, tiada teman, tiada alasan. Gelapnya kubur, tiada terang, sesalnya diri, Quran dipinggirkan. Dan saat kematian itu tiba, saat ajal itu tiba, tidak akan terhenti, tidak akan tertangguh walau satu saat. Jadi bukan berkenaan dengan umur, bukan berkenaan dengan tempat, bukan berkenaan dengan keadaan. Siapa diri kita menongkat langit ke tanah jua kita kembali. Jadi takut-takut Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tidak bersedia. Barangkali apabila kita melakukan dosa pada hari ini, kita fikir tak apalah besok masih sempat lagi. Di waktu subuh tak apalah, zuhur masih sempat. Tetapi kesempatan itu adakah wujud untuk kita? Jadi bagaimana untuk yang sentiasa menanti-nanti? Nantilah. Jadi apakah yang perlu kita bekalkan? Tidak ada nanti, sebab mati itu pasti. Bila kita bernanti-nanti, bila kita bertapi-tapi, tiba-tiba kita pun mati. Sangat ngeri, Amy. Kan? Sebab tu Ustazah sebut juga, minta maaf lah Amy, bila Ustazah Skype daripada Mekah Madinah ni, mood Ustazah ni memang ke situ. Tapi insyaAllah masih ada kaitan. Ustazah tanya pada jemaah umrah Ustazah semalam dalam perjalanan yang panjang, tak kena bagi orang tidur je, rugilah. Kan? Jadi Ustazah kata, nak datang umrah dulu berapa lama buat persiapan? Kalau orang macam Ustazah dengan Ustaz dah memang pack nak pergi umrah tu sentiasa ada, tinggal nak tukar apa, nak campak apa dalam pack tu, Amy. Besok nak terbang, malam ni baru Ustazah masukkan, insyaAllah cukup ada, tak kisah pun nak bawa baju apa, asalkan sempurna tutup aurat sebagainya. Ustaz lagi accent dia, Amy. Tak apa, abang tak bawa baju, tak apa, tailor abang ada kat Madinah, accent. Ustaz balik kampung. Kawan-kawan yang ada tailor tak apa, Amy, jangan ada orang rumah kat sini kan, jadi bahaya. Jadi maksudnya, Ustazah suka mendengar, saya Ustazah sebulan sebelum dah buat persiapan, sebulan sebelum. Masuk baju, keluarkan balik, masuk baju takut ni tak sesuai. Saya kata pergi umrah, buat persiapan sampai sebulan sebelum. Kita yang confirm mati sedangkan nak pergi umrah ni, dah sampai KLIA pun ada yang kena patah balik, tiket flight tak ada contoh, na'udzubillah min zalik. Tak mungkin pasti kita akan menjadi jemaah umrah pada tarikh yang kita dah pilih konon. Tapi tarikh mati, yang rahsia tarikh itu ada pada Allah, pasti. Kalau kita tidak melembutkan hati kita, mengingatkan diri kita tentang mati ini, memang kita akan rakus sentiasa dengan dunia. Dunia ini aku yang punya, Amy, kan? Lagi besar gaji kita, harta kita, tahta kita, ramai follower kita, takkan mati lagi kot, cek darah tadi masih okey, bacaan gula pun masih lagi okey. Kita tak rasa nak mati pun. Subhanallah, Ustazah sebut, kalau kematian yang tiba-tiba yang kita cemburu ini, Amy, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan? Mereka ni hidup melalui fasa dunia yang sama macam kita, tapi dalam keduniaan mereka tu, subhanallah, mereka tak pernah lupakan akhirat. Kehidupan mereka tu bersulamkan syariat-syariat Allah yang telah Allah tetapkan. Nampak mereka enjoy, bahagia kat dunia, tapi mereka tak pernah melanggar perintah Allah. Subhanallah, tak ada dalam Islam yang minta maaf. Ini marah sungguh ni, Amy. Kan? Jadi, ini inilah realiti kehidupan, Ustazah. Silakan.
Betul. Ha, kalau orang nampak Ustazah sedang live dekat mana, sedang gunakan stand yang macam mana, mesti orang, oh subhanallah, mujahadah sungguh ni. Amin. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena tanya kepada diri kita, benarlah mati ini adalah nasihat. Ustazah cukup suka ziarah kematian, tengok cara-cara kematian. Pada masa yang sama, bukan kita nak war-warkan saja. Ungu ingat tak orang tu hari tu mati begini-begini. Tapi habis kita cerita pagi, malam ulang balik dosa. Malam bercerita, besok pagi tengok bagaimana kita diajar untuk beramal dengan penghulu istighfar. Yang kalau kita beramal akannya pagi, dimatikan Allah petang, insyaAllah syurga. Begitulah kalau kita amalkan petang, mati besok pagi, insyaAllah syurga. Apa yang ada dalam penghulu istighfar tu? Sebenarnya kita tidak mensyirikkan Allah. Kita hanya mentauhidkan Allah semata-mata. Kita minta ampun dengan Allah sebab kita sedar diri. Kita ni banyak buat salah, banyak melanggar perintah-perintah Allah. Jadi sahabat-sahabat yang Ustazah sayang kerana Allah, sampai bila kita nak bertapi bernanti, bila mana datang kematian itu, kita baru hidupkan hati kita kah? Mati kah aku, ya Allah? Bukankah aku baru hidup daripada pagi sampai ke senja? Hidup pagi sampai ke senja ni adalah bahasa orang yang bakal mati pada 60-an dan 70-an, Amy. Ya. Jadi kalau kita mati dalam usia 30-an, 40-an, mak, takkanlah aku ni mati, ya Allah. Aku rasa aku baru hidup, nak lunch pun tak sempat tadi. Nak cerita begitulah kehidupan dunia dibandingkan dengan masa yang pada pandangan Allah SWT. Kita duk rasa bertangguh-tangguh, rupa-rupanya bila kita masuk ke liang lahat, dah mati aku. Tak sempat nak malam pun, ya Allah. Itu kata-katanya orang yang mati dalam usia emas. Allahu Akbar. Semoga semua ini menjadi nasihat kepada kita. Jangan bertangguh tanpa meninggalkan dunia. Sebab dunia ini, sahabat-sahabat, adalah jambatan tempat bercucuk tanam yang mana hasilnya kita akan kutip di akhirat. Cuma patuh saja syariat. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Itu dia, insyaAllah. Dan Ustazah, sikit satu minit pesanan daripada Ustazah yang jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati untuk kita sentiasa menjadikan diri kita ini. Bak kata Ustaz pagi tadi, ada tiga hari je. Semalam, hari ini dan besok. Kalau jangan kita kata jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Semalam tak baik pun. Jadi maknanya setiap hari perlu kebaikan tanpa alasan. Silakan. Baik, Masya Allah kan. Jangan kita penuh dengan alasan dalam hidup sebagai insan, sahabat-sahabat rahmati Allah. Kerana Ustazah selalu sebut, orang yang beralasan adalah sebenarnya orang yang bermalas-malasan dalam agama. Hidup ni hanya di antara syukur dan juga kita beristighfar kepada Allah. Dosa-dosa semalam kita banyak, tak perlu kita canang-canangkan. Kita meratap dengan Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Terima kasih engkau hidupkan aku pada hari ini semata-mata untuk minta ampun atas dosa aku yang semalam dan menambah-nambah amal solehat. Maka terus tuntun dan pimpin aku ke jalan-jalan hidayah-Mu ya Allah. Jangan engkau tarik hidayah ini, jangan engkau tarik keimanan ini, sebab aku memiliki segala isi dunia tapi engkau tidak campakkan nur iman dalam hati aku, maka akulah manusia dalam kerugian. Sahabat-sahabat, jangan menjadi manusia yang rugi, bahkan kita nak menjadi orang beriman yang beramal soleh, berpesan-pesan dalam kebenaran dan perlukan kesabaran. Mudah-mudahan yang sabar, tidak beralasan dalam hidup ini, pasti diganjari kehidupan yang melimpah-limpah senangnya. Walau banyak air mata yang tumpah di dunia, kita akan tersenyum indah di dalam jannah. InsyaAllah itulah kita sahabat-sahabat sekalian yang sentiasa bersama-sama dalam majlis ilmu. Allah perkukuhkan hati-hati kita untuk sentiasa berada di atas landasan yang Allah redai. Wallahu'alam, salam kasih sayang. Pagi ini Ustazah nak bawa jemaah berziarah, akan disampaikan juga daripada semua sahabat-sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah, min daripada semua sekali yang Ustazah sayang. Kerana Allah, pasti nanti akan tiba giliran anda pula di sini. Amin ya Rabbal. InsyaAllah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semua berharap dan berdoa insyaAllah. Dan Ustazah, terima kasih banyak. Ini ucapkan jazakillah khairan kasira atas pengisian Ustazah pada pagi ini dengan tajuk manusia penuh alasan, dan juga rakan-rakan usrah yang menemani kita daripada pagi sampailah ke saat ini. Nurhanna Syifa Razi, Nurul Jannah Cik Saad, Nurul Azimah Muhammad Aziz, Nur Azian Baharudin, Siti Saliha Adnan, Manzariati Nordin, dan kepada anda para penonton TV Al-Hijrah. Seperti mana di Adil Fitri ini, bukan sahaja sekadar Imna ucapkan selamat hari raya Adil Fitri, tetapi kullu am wa antum bi ta'atillah insya-Allah.